Padahal mah ini sebenarnya bukan video menhan guys. Ini sebenarnya tuh video Juan ngebully bocil untuk dapetin bounty gratis. Ah, rata kalian semua dek. No. No. Oi, balik lagi sama aku Exau kawan-kawan. Di video kali ini teman-teman kalian lihat aku udah lumayan rame bareng bocil. Jadi di video kali ini kita bakal menhan teman-teman, dan yang bisa ngebunuh aku dari game menhan ini bakal bisa menangin permuda ya guys. Di sini aku udah sediain 6.700an Robux untuk yang menang supaya bisa dapatin permanen budaya guys. Dan untuk menhan ini aku pilihnya random dari member Discordku teman-teman. Ini totally aku juga open to public. Aku kasih mereka lihat juga siapa yang menang. Jadi ini udah ada kepilih 10 orang. Dari 10 orang ini aku DM satu persatu untuk mereka bisa masuk ke Discord server untuk kita main game menhan. Yang mana Discord menhannya itu adalah ini teman-teman. Dari 10 orang yang aku DM, ada lumayan banyak orang yang masuk ya teman-teman ke servernya. Cuman aku tentuin waktu di tanggal 2 bulan 9 jam 5 sorean. Yang bisa ikutan itu cuman ada 5 orang. Jadi guys, daripada giveaway ini kita undur-undur terus, mending langsung kita gas aja dengan 5 orang yang ada ini ya teman-teman. Kesempatan mereka untuk menangin permanen budanya sangat besar, yaitu 1/5 ya teman-teman. GG banget ya guys, cuman ngalahin 4 orang kalian bisa dapetin permanen Buddha. By the way, kalau kalian bilang 6 orang, enggak ya guys. Sera ini adalah adminku yang bakal bantu ngawasin ya teman-teman. Jadi 5 orang ini bakal bergelut ngelawan aku. Ya, mereka berlima harus nyerang aku 1 orang, dan siapa yang ngebunuh aku itu yang dapat permanen Buddhanya. Tapi karena aku ngelawan 5 orang teman-teman, aku bakal batasin mereka bisa pakai apa aja. Misalkan 5 menit pertama mereka cuman bisa boleh pakai melee, 5 menit selanjutnya mereka boleh pakai melee sama pedang. Karena kalau langsung mereka bisa pakai fruit, aku takutnya aku cepet banget mati guys. Jadi kita batasin aja ya teman-teman. Aku udah penasaran banget ya guys, siapa yang bakal bisa bunuh aku udah dapatin permanen budanya. Dan by the way, di sini aku bakal pakai leopard. Aku pengen jadi leopard spammer. Karena kebetulan statsku itu ada di block fruit ya teman-teman. Dan di sini aku racing, jadi aku bakal gacha dulu supaya aku bisa dapetin shark biar menhannya seru ya teman-teman. Kalau menhannya aku pakai Ming, aku rasa aku bakal cepet banget mati. Jadi nggak asik ya guys ya. Di sini udah kekumpul juga mereka 5 orang dalam satu server. Nanti aku bakal Discord sama mereka. Mereka bisa dengar suaraku, tapi mereka kita batasin supaya mereka nggak bisa ngomong ya guys. Aku takutnya rusuh banget ya. Apalagi bocil-bocil zaman sekarang pada toksik ya. Jadi cuman aku aja yang bisa ngomong supaya mereka bisa dengar aku, supaya aku bisa ngarahin mereka. Yang nggak ngikutin rules kita diskualifikasi ya teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk join grup Robloxku dan grup Discordku, karena kita bakal suruh-suruhan bareng di sana. Dan di Discordku sering banyak ada giveaway ya guys. Jadi nggak ada ruginya kalau kalian mau join. Let's go! Oke guys, jadi tadi sebenarnya aku udah ganti race. Aku tadi udah gacha, cuman aku tadi pikir aku udah record, rupanya aku belum record, masih ke pause. Jadi ini kita lanjut aja recordnya. Dan aku udah dapat shark tadi first try, aku langsung dapat shark. Dan ini mereka semua udah kekumpul 5 orang. Hey, kalian udah tau lah ya peraturannya. Jadi kayak nanti 5 menit pertama kalian cuman boleh pakai melee, baru 5 menit selanjutnya kalian cuman boleh pakai melee sama pedang. Kemudian selanjutnya kalian boleh pakai melee, pedang, gun, baru nanti terakhir kalian baru boleh pakai fruit semua, kecuali yang namanya Buddha. Oke, aku nggak mau kena tap-tap. Kalau leopard mau kalian transform, mau pakai portal, mau kalian spam, aku nggak peduli. Oke, yang penting jangan Buddha tap-tap. Alright. Oke, jadi gitu aja. Kalian udah mulai paham rasaku. Jadi kalian semua juga aku larang untuk V4. Nggak ada yang boleh V4. Satu pun nggak ada yang boleh V4. Karena yang nggak fair dong, yang nggak punya V4 kan. Jadi kalian nggak boleh V4. Yang boleh V4 cuman aku, biar aku bisa nyiksa kalian. Ya bodo amat ya. Pokoknya kalian gak boleh V4. Yang V4 kena diskualifikasi. Kalau kepencet menjauh ya, jangan nyerang aku. Kalau kepencet aku masih wajarin, tapi menjauh jangan nyerang aku. Oke, okay? Dan by the way, di sini ada yang level 1700 guys. Mana sih tuh anak? Jangan loncat-loncat lah. Lu udah level paling kecil, loncat-loncat. Nah ini, nih liat nih manusia nih, level 1700 coba kan gera-gera nih. Manusia paling lasak masih level 1700 dan lainnya udah level max ya. Mak masuk YT mak. Iya IC. Mama kamu bangga kan. Kita gas. Ayo keluar, keluar. Jangan mulai dulu sebelum aku hitung. By the way, aku bebasin kalian ya. Kalian mau gelut, kalian mau bunuh-bunuhan, aku gak peduli, oke? Yang penting, siapa yang ngebunuh aku, dialah yang bakal dapetin permanen budanya. Bukan yang ngedemek paling banyak ya. Pokoknya yang ngebunuh aku terakhir doang, oke? Oke, ini ngapain ngajak Eli aku bodoh? Gak bisa kok demek aku nanti. Oke, aku hitung. 3, 2, 1, go! Ayo, 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 ayo. Bentar, jangan diserang dulu, bentar. Hampir aja aku mati cepat. Aku belum pakai pilot helmet, oke? Udah, oke. Aku hitung 3, 2, 1, let's go! Kali kalian bisa ngebunuh aku, kalian cuman melee kan? Ya kan? Gak mungkin lah kan? Gak mungkin lah kan? Nah, cemana deh? Nah, bunuh aku dong! Mana nih? Aduh, guys. Aku takut mati cepet, anjir.
terlalu bahaya ini masalahnya. Padahal enggak bisa ngapa-ngapain, Cok, karena cuman pakai melee. Enak banget, Cok. Padahal mah ini sebenarnya bukan video menhan, guys. Ini sebenarnya tuh video Juan ngebully bocil untuk dapetin bounty gratis. Kayaknya nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Kayaknya nggak bisa ya kalian ngebunuh aku, kalian cuma pakai melee, nggak bisa kayaknya ya? Rasaku sih kayak nggak bisa ya? Kalian kayak nggak berkutik, anjir. Nah, kayak totally pada nggak berkutik, Cok. Hah? Pada nggak berkutik, anjir. Ini mah enak banget, Cok, daripada tadi petak umpet. Tadi aku udah main juga game petak umpet. Gak asik, coy. Ini lebih asik, coy. Aku bisa siksa orang. Ini yang level 1700. Aktifin PvP-mu, bodoh. Aktifin PvP-mu, kocak. Kalau nggak lu aktifin, gimana caranya lu nyerang aku? Harus diaktifin PvP-nya. Mati lu, pembasmi ayam. Itu dia, bro. Aku pembasmi bocil, bro. Sini, bro. Itu dia, bro. Darahku nggak berkurang loh. Mananya ini? Darahku nggak berkurang. Sebenarnya ya, ini kalau aku boleh jujur ya, aku berharapnya yang menang itu yang level 1700 sih. Biar kalian semua malu gitu loh, kalah sama level 1700. Tapi kayak mustahil nggak sih? Tapi nggak tahu lah ya, toh statsnya harusnya udah GG juga lah statsnya 1700. Ah, ini mah enak banget, Cok. Coba aku diem aja. Yuh. Gak gitu, anjir. Udah mau mati aku, Cong. Kalian gak boleh bacot ya. Kalau aku running, kalau aku apa, kalian gak boleh bacot ya. Gak boleh bacot ya, anjir ya. Gila nih, guys. Aduh, itu ada yang low, Cong. Bunuh dulu yang low. Nah, bunuh yang low dulu, bro. Aduh, yang low dulu, men. Biar darahku ngisi, men. Aduh, itu dia. Itu dia, makasih. Makasih 30M. Berkat kamu darahku penuh. Aduh. Udah, stop. Sepertinya kalian tidak bisa membunuh aku kalau kalian hanya pakai melee ya. Totally kayaknya nggak bisa. Oke, kita bakal lanjut ke stage selanjutnya, tapi bentar. Kita bakal lanjut ke stage selanjutnya. Di stage ini kalian boleh pakai tangan sama pedang, boleh kalian pakai. Jangan pukul aku. Aku mau ganti senjata, kocak, sabar. Mau ganti senjata, bro, sabar. Biar aku bisa nyiksa kalian, sabar. Gun nggak dulu ya. Jangan, gun jangan dulu. Gun abis ini boleh kalian pakai. Tapi sabar, ini dulu, stage ini dulu kita, guys. By the way, kalau aku ke langit, mau aku ke pulau selanjutnya, itu urusanku ya, guys ya. Kalian harus ngejar tetap, bodo amat. Yang penting mah tugas kalian ngejar aku. Sabar, aku pengen pakai CDK, baru aku pengen pakai soul gitar. Mana ada soul gitar? Oke, sudah. Kalian boleh pakai melee sama kalian boleh pakai pedang. Aku hitung 3 2 1. Oke. Kaza, bodo amat, aku belum V4. Aku spam dulu kalian sampai aku punya V4, anjir. Satu-satu dulu ku siksa. Itu yang level 1700 langsung mati, Cok. Ku buat, Cok. Gila, ganas sekali aku, bro. Terlalu ganas aku pakai leopard nih. Enggak mau lah, bro. Ngapain aku deket-deket sama itu, bro? Mati lah aku kena itu. Nah, Ayo go. Oke, udah. Ini dia. Weh, santai lah. Dikejar lo sampai atas lo. Gila banget tuh bocah. Bam! Mananya, guys? Masa enggak bisa sih ngebunuh aku udah pakai pedang? Harusnya udah bisa dong pakai pedang. Masa enggak bisa sih? Udah pakai pedang lo. Hah, gitu dong cirikannya, kan mantap. Itu yang dua orang nunggu-nunggu itu mau nunggu nyampah ya? Kalian mau nyampah doang ya? Soalnya itu ada dua orang nunggu, Cok. Mau nyampah doang kali ya? Ya tapi enggak masalah sih, itu trik kalian masing-masing sih. Kalau kalian mau nyampah, trik masing-masing lah ya, enggak ada larangan. Mau kalian mau nunggu, mau gimana urusan kalian, enggak peduli aku. Yang penting siapa yang bunuh aku terakhir dia yang menang. Ah, cemana deh? Iyalah, gak kena. Mamam. Ini nih siapa nih udah low nih? Mampus lu, pembasmi ayam. Bountyku jadi 10,7, anjir. Kok aku ngerasa kayaknya kalian gak bisa juga ya? Kayaknya gak bisa juga nih ya. Mau pakai pedang juga kayaknya gak bisa ya. Kayak rada susah gak sih kalian ngebunuh aku? Kupikir tadi setidaknya kalau udah pakai sword ada perlawanan gitu loh. Apalagi yang pakai CDK kan. Masih enak aja aku nyiksanya, coy. Nah, stats aja ke sword. Ya itu makanya, stats kalian sword kan? Masa nggak bisa sih nge-damage aku? Ke block sprout. Ah, pantesan. Pantesan, pada nggak bisa nge-damage ya pakai pedang ya? Nganggur dulu katanya. Dia main pintar kayaknya, guys. Guys, yang 30M kayak main pintar. Iya, Cok. Dia yang dari tadi main nunggu, Cok. Dia main pintar, anjir, 30M-nya. Gak usah, aku kejar dia lah, coy. Bodoh amat, kau yang ku kejar, Cok. Kau yang ku kejar. Mampus kok 30M, ha? Mampus kok 30M. Mana kok tadi, ha? Lari kemana kok, Dek? Lari kemana tadi? Ya, lari kemana sih yang 30M, Cok? Ya elah, gak kelihatan sih yang 30M. Lari kemana, coy? Astaga. Ya, gak kelihatan, Cok. Dia sayang bounty gak sih? Ini bocil sayang bounty gak sih? Mati kok 30M.
Oke, stop. Udah, kayak kalian enggak bisa ngebunuh aku ya. Oke. Nih, aku kasih pilihan deh. Ini kan udah stage ketiga nih, aku kasih pilihan. Kalian mau kalian mau make fruit atau kalian mau main gun? Ayo, kalian boleh pakai gun atau kalian boleh pakai fruit? Fruit. Ya, cuman si Winter yang milih gun. Bolehin Buddha. Waduh. Sorry banget bro, di Buddha mah enggak asik cok tap-tapnya. Waduh, ada yang leopard juga nih, coy. Waduh, ini agak berat nih. Oke, karena semua pada milih fruit, aku kasih deh fruit, oke? Aku masih ada V4. Bentar. Aku tunggu aja V4 ku hilang dulu baru kita start, oke? Biar agak fair. Ah, tapi enggak usah. Ngapain fair bodo amat. Ini kan menhan. Ayo, gas. 3 2 1. Kalian boleh pakai fruit, oke? Gas. Oke, guys. Wah. Ini berat, guys. Asli, guys. Ini berat, guys. Ini aku enggak bacot ya, teman-teman. Ini baru berat. Aduh, ada yang pakai do, cok. Kayaknya aku bakal mati di sini deh, guys. Rasaku aku bakal mati di sini ya. Rasaku sih ya, tapi enggak tahu lah ya. Please. Sekali lagi ya, enggak boleh ada yang V4 ya selain aduh, cok. Portal tai. Benci banget aku ngelawan portal, cuk. Oke, kena 3000 lumayan. Oke, finger. Oke, langsung dapat 12000 damage lumayan. Aduh, nih leopard lincah banget lagi nih orang. Lu jangan lincah-lincah ngapa leopard? No, enggak boleh gitu ya kawan ya. Nah, aduh aku butuh lu mati biar V4 ku isi lagi, cok. Nah, gitu dong. Biar V4 ku ngisi lagi, anjir. Soalnya kalau V4 ku enggak ngisi aku pusing, anjir. Ya enggak ada perlawanan, cok. Portal tai. Ini yang portal siapa sih? Guys, kalian aku saran kalau aku masuk portal kalian kejar, takutnya aku low di portal kan? Aku dibunuh sama yang pakai portal ya enggak sih? Kalian yang rugi kan kalau aku dibunuh sama yang pakai portal? Nah, mampus. Nah, main. Nah, yang low mau kemana? Aduh, yang low mau lari-lari ya, gak bisa lah. Aduh, abang kejar deh ya, abang kejar. Ini yang pakai CDK ngeselin banget sih, anjing. Lu gak usah pakai CDK, ngapa sih, cok? Ngeselin banget, cok, dari tadi kena kunci mulu loh sama yang CDK. Oh, no, darahku, no, bro. Saatnya kita main lari-lari, guys. Saatnya kita sky camping, guys. Oke, saatnya kita sky camping karena nggak bener. Darahku udah mulai low. Nggak bisa, bro. Sorry, bro, ya. Darahku udah mulai low, soalnya. Nggak mau mati aku, soalnya. Nah, mampus. Nah, aduh, nggak bisa kena ada, guys. Nah, mampus. Mampus, kena. Oke, kena. Lumayan untuk ngisi darahku. Sini, kok. Makasih ya udah ngasih aku darah, ya. Makasih lo itu yang ngasih aku darah, ya. Makasih, bro, di... Kamu baik banget. Oke, untung skill V3 kita bisa dipakai, teman-teman. Kalau enggak aku mati tadi, cok. What the hell? Ini kalian pada elai gak sih? Kok dari tadi kayak kalian gak ada nyerang satu sama lain, cok? Pada elai gak sih sebenarnya? Ah, cemana? Aduh, jijik banget, cok, sama do-nya. Do sama portalnya combo tai, cok. Demi kesejahteraan kami. Aduh, cok. Ah, mau kemana kok, Dek? Aduh. Oke, no bacot. Kalian boleh pakai gun. No bacot, kalian udah boleh pakai semua. Gun, fruit, semua udah boleh kalian pakai. Oke? Langsung aja kita mulai stage terakhirnya tanpa bacot, coy. Langsung kalian mulai. Ini dia baru main hand reel-nya. Teman-teman. Yang tadi itu pemanasan aja tuh, stage 1, stage 2 pemanasan doang tuh, bro. Ini baru reel. Ini dia baru main. Itu dia, bro. Ah, mampus kok 30M. Dapat bounty aku dari 30M, coy. Makasih. Wah, izet. Oke, mampus lu. Itu dia. Mana dia? Mana enggak bisa sih 5 lawan 1 loh. Aduh, 5 lawan 1 loh ini, cuk. Santuy, bro. Tadi aku bercanda. Enggak serius aku tadi ngomong 5 lawan 1 itu. Tadi aku bercanda. Asli, tadi aku bercanda. Sabar, bro. Kau jangan emosi ya. Udah hilang shield-ku. Jangan emosi. Ih, hampir mati aku, cuk. Darahku udah low, anjir tadi. Aduh. Syukur aku bisa lari, cok. What the hell? Langsung mati sekali dua. Udah, darahku penuh lagi. Makasih yang udah ngasih aku darah. Kalau nggak ada kalian, aku tadi bisa mati. Ini apa emang aku yang jago? Apa kalian yang noob sih, anjir? Ini aku kok nggak mati-mati sih, cok? Udah bisa pakai semua loh. Ini kenapa aku nggak mati-mati, coy? Emang OP kali leopard spam ini, cok. Anjir. Kalian inget ya, fruit yang aku larang itu cuman Buddha loh ya. Kalian mau pakai ice, mau pakai dough yang bisa nge-stun, aku nggak peduli. Yang penting Buddha jangan dipakai. Soalnya Buddha terlalu nge-spam, wah. Nggak enak. Terlalu nggak enak Buddha tuh. Tap-tap banget soalnya mainnya. Nggak asik.
Aduh, cok. Iya, rasaku emang cara kalian ngalahin aku tuh cuma satu. Kalian emang harus bisa pakai manfaatin yang ice sama yang dough pada saat lagi ngestun aku. Kalau enggak, aku enggak bakal bisa mati, coy. Nah, enggak bisa mati aku, coy, kalau enggak ada yang ngestun aku. Totally. Nah, totally enggak ada yang bisa ngekill aku, cok, kalau kalian enggak ngestun. Ah, mampus kok. Xiu Long Heng ya. Iya, iya kan Winter Luo Feng lupa namanya. Sorry guys, salah nama tadi. Alah, cok. Ini V4 ku pun gak habis-habis. Astaga, mananya? Totally gak bisa kah? Eh, ini serius kalian gak bisa ngekill aku, teman-teman? Eh, ini pada serius gak bisa ngekill kah? Aku gak nyangka, guys, aku bertahan selama ini. Coba deh aku diem bentar nih. Nah, aku kasih pur. Aku udah gak ada shield. Hayo, aku udah gak ada shield. Oke, ayo. Udah kupur loh, darahku 7000 loh ini. Ya elah, ada yang mati, cok. Penuh lagi darahku. What the hell? Totally aku enggak mati-mati, cok, dari tadi. Aduh. Udah penuh lagi darahku sama shieldku. Ah, capek ah. Aku juga capek, cok. Masa kalian enggak bisa ngekill aku? Yaudah, gini. Stop. Ini enggak ada yang bisa ngekill aku, cok. Bentar. Stop. Gini aja deh. Ini ganti stats di mana sih? Di sini ganti stats di mana? Aku ganti ke portal. Soalnya nih leopard enggak ada yang bisa ngebunuh aku, cok. Totally 5 orang untuk ngebunuh leopard masih kurang, coy. Lalu OP leopard ini. Aku ganti stats ke sword biar agak asik mainnya. Soalnya kayak gitu terus, cok, nggak tamat-tamat, cok. Bentar ya. Melee, defense, sword. Udah. Ini kalian, aku pakai portal. Ini harusnya kalian udah bisa lah ya ngebunuh aku ya. Aku cuman pakai portal. Tapi bentar, aku ke C3, aku ngambil God Human. Bentar. Aku ngambil God Human. Tunggu di sini dua. Oke, ini ya. Aku pakai portal. Kita gas. 3, 2, 1, go. Kalian cari aku di mana, coy? Aku enggak mau ngejar kalian. Kalian yang nyari aku di mana, coy? Ya, aku pakai portal sih harusnya gampang sih kalian kill. Soalnya udah enggak bisa nge-spam aku. Anjir, lawannya malah spammer anjing. Tayo, coy. Lawannya malah spammer, coy. Ih, bahaya banget anjir. Bahaya banget, coy. Ah, mampus lu leopard. Ya. Kasih aku V4 lah, kocok. Ini enggak kalian kasih aku V4 kayak mana ceritanya, anjir. Oke, syukur aku bisa V4, coy. Anjir, cok. Hampir mati loh aku tadi sebelum aku V4. Gila. Aduh, anjir lah. Ayo kalian sini, kalian. Ternyata bukan karena pakai leopard ya, emang aku aja yang jago dari tadi rupanya, guys. Ah, mampus lu leopard. Lu dari tadi ngerang aku dari jarak jauh kan, leopard ya, tai ya. Lu dari tadi ngerang aku jarak jauh, cok. Ngeselin banget anjir soalnya. Ayo lu. Ayo go. Wah. Rata kalian semua, tai. Rata kalian semua, dek. Ngapain nge-ulti do? Ngapain nge-ulti do? Ngapain? Aduh tai, do tai, do skill C tai. Aku jago banget ya guys yang mainan deh. Kok asik ya? Aduh, gak asik nih. Gini deh. Kalian bebasin mau pakai apa? Mau pakai Buddha juga gas. Bodoh amat mau kalian pakai Buddha juga gas. Ayolah gas. Soalnya enggak mungkin, coy. Ini udah terlalu lama nih, coy. Oh, pembasmi ayam saatnya beraksi ya kan? Pembasmi ayam beraksi. dia dari tadi enggak bisa ngapa-ngapain soalnya, guys. Dia Buddha soalnya. Aduh, S-nya tai banget, coy, S-nya. Hayo kalian, aku kemana? Ayo, dikejar loh aku, cok, what the hell. Ngapain leopard, aduh, kamu mau buy one leopard, CD, ikut aku lawan, CD leopard, ayo kamu mau ada leopard. Nah itu dia bro, baru kita gerak lagi, kita ke, itu dia, ayo kalian, sini kalian. Pada kemana, cok? Lah, kok pada di sana? Lah, kok bisa gitu? Tai, memang aku sangsi leopardnya ini, guys, yang paling bahaya, guys. Asli leopardnya ini paling bahaya, coy. Dah lah, capek. Tofu kena mental, cok. Bentar. Aku akan kembali ke kafe. Oke. Aku sudah di kafe lagi nih, bro. Ayo. Ah, selagi mereka ngejar aku nyari fruit aja kali ya, guys, ya. Soalnya mereka main hunt-nya nggak jago. Jadi kita nyantui aja, guys. Kita nyari fruit aja deh. Kita sambil nyari fruit aja nih, ya.
Nah, mereka ngejar aku tuh, nah. Aku dikejar. Nah, tapi kita nyari fruit aja, guys. Soalnya gampang kali nih lawannya. Gak imbang lawannya. Jadi kita nyari fruit aja, bro. Oke, kita nyari fruit aja. Oke, nyari fruit, bro. Nyari fruit kita. Summon SB boleh. Summon SB boleh, guys. Soalnya aku juga gak bakal main di air. Bang Juan di mana lagi nyari fruit? Bang Juan lagi nyari fruit. Kayaknya di Hot and Cold deh, guys, ya. Bukan, coy. Oh, di school. Di school island, coy. Oh, daerah sana. Bang Ju di mana? Gak tahu lagi nyari fruit Bang Juan. Bang Juannya lagi nyari fruit. Mampus, aku lupa, guys. Mampus. Aku enggak ada V4. Mampus. Aku baru ingat kalau kita enggak nyerang mereka, aku enggak ada V4. Aduh, mampus. Aku enggak ada V4. Aku bakal mati deh. Sepertinya aku bakal mati. Mana foodnya? Aduh, cok, udah capek-capek lagi ngasih nyawaku. Malah mereka di sini lagi. No! Guys, kan aku bilang, guys, gara-gara spin kita mati, cok. Gara-gara spin aku mati, cok. Kenapa sih kejebak, anjing? Aku tadi mau teleport, kenapa kejebak? Masalahnya kenapa kita turunnya di situ, cok? Kejebak, anjir, di bawah gak bisa gerak. Yaudah, itu siapa yang menang? Aisy, lu di skor tua apa, Aisy? Lu anjing, lu, Aisy, lu. Menang beruntung, lu mah beruntung, anjing, lu. Karena keseset nih. Ah, tadi sisa Dow sama Leo, berarti ini si 30M, cok. 30M sama dia yang nyiksa aku. Nah, ini dua. Yaudah, ke kafe ya. Ya, yang lain gak menang. Ya, tapi aku kasihan sama yang level 1700. XP, sini deh. Aku kasihan sama kamu, kok level 1700. Sini, XP. Aku kasih dulu aku sesuatu. Kok mau fruit apa ya aku kasih ya? Kasihan aku sama kamu, cowok. Kok masih level kecil, join beginian. Udah ambillah dragon tuh. Ayo, ambil. Ambil aja, sabar. Alamak, gak ada fruit kah? Ayolah, mau aku kasih lo ini dragon gratis buatmu. Nah, kasihan aku, guys. Dia level 1700. Pilih pula dia menhan, jadi kayak mana kan? Udah, kita kasih lah dia dragon ya, guys. Ya, kasihan. Ini si IC kita kasih dia permanen. Aku mau Yoru sama fruit storage di akun kecil. Yoda. Apa nama akun kecilnya? Join sini akun kecilnya. DC aja. HP nggak mampu, bang. Frame parah. Astaga. Sorry banget, bro. Ya gimana kan kita main hand ya? Yoda. Join sini. Pakai PS. Oke, guys. Kita bakal kasih dia. Tadi dia minta Dark Blade sama fruit storage lah ya, teman-teman. Harusnya cukup lah ya. Karena kan Buddha itu 1650 Robux, mana sih dia? Nah, 1650 Robux, sedangkan kalau tadi dia minta fruit storage 400 sama DB 1200, berarti cuma 1600 ya, guys. Jadi aman-aman aja. Oke, gas. Sini, join. Oh iya, akun kecilku juga harus join berarti, karena aku bakal ngasih kau itu dari akun kecilku. Oke. Mama, aku masuk YT. Ya enggak gitulah, bro. Mama, aku masuk YT katanya. Astaga. Akunku udah masuk ke PS-nya. Woi, mana nih yang menang nih tadi nih? Katanya pakai akun kecil. Mana akun kecilmu, join? Terima add aku, Ju. Astaga. Iya, sabar lah di spam. Dia suruh add dulu, guys. Berarti akun dia belum umur 13. Yang mana sih, anjing? ID-nya aku bingung, cok. Yang ini, dia ada kasih 2 ID masalahnya, bentar. Yang mana, cok? Yang GKF atau yang Nanda? Oh, yang GKF, cok. Ternyata jelek banget sih nama akunnya. GKAF3. Nah, ini ya elah. Kayaknya itu akun kecilnya, Bang Ju. Iya. Kayaknya akun realnya udah punya permanen Buddha kali ya. Jadi dia minta ke akun kecilnya, dan dia itu mintanya DB sama fruit storage. Oke lah ya. Sabar lah ya, aku beli dulu lah ya, guys ya. DB sama fruit storage-nya. Kita store to inventory. Oke, iyalah. Alamak, 1200 Robux doang, murah banget, anjir. Nah, udah kita beli ya. Dark Blade udah ada di backpack sama fruit storage. Kita give lagi ke store in inventory. Give, 400 Robux doang, murah banget, anjir. Sombong banget, anjir. Oke, udah kita ambil juga fruit storage. Kita lihat di itemnya. Oke, udah ada ya, guys ya. DB sama fruit storage-nya. Alright, mana tuh akunnya? Tinggal akun kecilnya masuk aja. Mana akun kecilnya, cok? Udah masuk akun kecil dia ya, guys ya. Namanya Nanda. Tofu. Nih bocil. Tadi dia gak ngejer aku, anjir. Yang ngejer aku cuma Leo sama Dou-nya, cok. Yang beruntung. Aku kejebak pula tadi. Tai lah, cok. Kalau gak kejebak tadi kan, tadi kita masih bisa main hand, guys. Cuman aku kejebak, anjir. Gak bisa kemana-mana. Kejebak di lobang. Nah, ini si Nanda. Oke, gas Nanda. Kongret. Kamu menang. Kongret. By the way, Nanda itu Discord-nya yang mana sih? Oh, tahu aku Discord-nya yang mana tadi. Bentar. Guys, yang nggak menang. Sorry banget ya. Yaudah nih, Nanda. Kongret. Nah, makanya jangan sombong. Makasih, Juan. Diam, kotai. Jangan sombong. Diam, kotai. Aku gara-gara kejebak tadi ya. Kalau nggak kejebak, nggak mati aku.
Diem gue ya. Yaudah, itu aja. Nih, last deh. Ku kasih buat kalian nih, ini yang masih ada di server ya. Nih, kalian tebak nih. Aku gacha pakai akun kecilku. Aku pakai akun kecilku. Kalau kalian bisa nebak aku dapat apa, kalian ku kasih Buddha dari akun realku. Ayo, kalau kalian bisa nebak aku dapat fruit apa, ku kasih Buddha. Yang bener ya. Nanda kilo, oke, nanda kilo. Ya satu aja tebakannya, tai, satu aja. Berarti nanda kilo ya. Oh, nanda mau bom. Oke, nanda bom. V smoke. Oke, berarti tofu yang kilo ya. Tofu yang kilo, V smoke, nanda bom. Oke, ya. Lihat nih. Ya semoga kalian beruntung lah ya. Ya, mampus kalian. Kalian lihat nih. Itu dia, Dek. Kalian pikir aku bau? Aku tuh wangi, Bro, dapat quake. Enggak percaya. Nih ku drop anjir. Ku drop. Nah, makan kau tuh, V. Udah untuk kau aja quake itu, V. Makan kau lah. Enggak apa-apa, ambil aja. Enggak butuh aku quake. Udah, berarti enggak ada yang dapetin budaknya. Oke, gitu aja lah ya untuk video kali ini. Poke. Lu bisa unmute. Bocil, Bang. Alah, ya malah ditoksikin. Alah, malah disiksa aku. Yaudahlah berarti. Ya guys, tadi aku maunya si Poke nge-unmute suara dia. Aku mau dengar suaranya kan karena dia menang. Ternyata dia katanya bocil, dia enggak mau. Yaudahlah, enggak usah lah ya. Jadi kita tutup aja video ini ya. Udahlah ya guys ya, aku cabut ya. Aku mau ngurus yang turnamen. Sayonara, bye-bye. Oke guys, jadi gitu aja untuk video kali ini. Jadi tadi si Nanda itu yang menang ya teman-teman. Dia suruh pakai akun kecilnya yang namanya Nanda, itulah makanya kita kasih ke Nanda tadi. Dia yang minta sendiri ya teman-teman. Karena di akun realnya juga udah ada Buddha. Dan dia katanya gak mau Buddha, dia lebih milih pengennya itu katanya Dark Blade sama Fruit Storage saja. Yaudah kita kasih aja lah ya teman-teman. Aku harap kalian enjoy dengan video kali ini ya teman-teman. Sayang banget ya guys, tadi aku kejebak anjing. Kalau aku gak kejebak, aku yakin tadi kita masih bisa gas ya teman-teman. Cuman aku kejebak, jadi aku mau bilang apa kan. By the way, GG gak guys menurut kalian PvP ku tadi? Tadi lama banget anjir mereka bisa ngebunuh aku, dan mereka bisa ngebunuh aku pada saat aku kejebak anjir. Kayaknya lain kali main Han itu aku harus bawa pro player ya guys ya. Kalau nggak pro player kayaknya tidak bisa membunuh seorang Exau. Sombong banget ya teman-teman. Jangan lupa guys untuk join grup Roblox dan grup Discordku, karena di Discordku sering ada giveaway juga teman-teman. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya guys. Mama kalian orang baik, mama gue orang baik. Eko nggak ada mama. Peace out. Subscribe.